Nama An Bo-hyun kini menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen, setelah kabar kencannya dengan Jisoo Blackpink telah dikonfirmasi agensi kedua belah pihak pada 3 Agustus lalu. An Bo-hyun mulai dikenal luas setelah berperan sebagai Jang Gun-won dalam drama Itaewon Class pada tahun 2020 lalu. Pria kelahiran 1988 itu awalnya merupakan seorang petinju, namun saat ia merenungkan karirnya karena tidak percaya diri untuk hidup hanya dengan tinju selama sisa hidupnya, ia bermimpi menjadi seorang aktor setelah menonton film Crying Fist. Kemudian kekasih Jisoo Blackpink ini memulai debutnya sebagai model pada tahun 2007, sebelum memulai debut sebagai aktor yang kini menghiasi berbagai drama. Pergi merantau dari Busan ke Seoul untuk meraih impiannya sebagai seorang aktor, An Bo-hyun pernah mengalami kesulitan hidup yang mengharuskannya melakukan berbagai pekerjaan paruh waktu. Dalam sebuah siaran e-news eksklusif, aktor serba bisa ini mengatakan bahwa ia melakukan banyak pekerjaan harian, memindahkan barang-barang di sekitar gedung tanpa lift, memiliki pekerjaan paruh waktu di food court dan pom bensin, dan mengantarkan koran di masa lalu untuk menyambung hidup di Seoul. Namun siapa sangka, kini nama An Bo-hyun dapat bersanding dengan aktor dan aktris papan atas dalam berbagai drama. Jadi bagaimana cuties? Ayo jangan lupa subscribe, like dan share, serta tinggalkan komentar di channel KCutie ya cuties.